apa sih? Gak suka banget kalau gue tuh bisa ngeliat jin. Emangnya salahnya tuh di mana sih? Astagfirullahaladzim ya Allah! Manusia cewek itu bisa ngeliat kita deh. Ya aku tahu, dia dalam bahaya, Jums. Kita harus selamatkan dia. Ayo dong. Oke. Dasar jin-jin jahat. Kalian jangan pernah gangguin manusia ini. Mengerti? Kenapa emangnya? Kalau aku bilang jangan, ya jangan. Nggak usah ngeyel. Kalau enggak, rasakan akibatnya. Jumanti. Bedok. Jahat. Viva. Kamu udah apa-apa kan, Viva? Sudah habis lugu ini kami, Jume. Jume, sekarang kecil. Udah, Viva. Kamu udah usah takut ya. Kamu sama Bedok bakal selalu ada buat kamu. Lo mau ngapain di sini? Gue disuruh sama nyokap lo kesini buat ngobrol sama lo. Pasti nyokap gue bilang kalau gue kerasukan. Lo denger baik-baik ya. Kalau gue ini fine-fine aja, jadi lo gak perlu ada di sini. Lo pergi deh sekarang. Gue kesini untuk bantu lo. Gue gak perlu dibantu, Black. Gue gak kenapa-napa, gue baik-baik aja. Udah, lo pergi dari sini. Semalam apa bener lo ngeliat bokap lo? Lur, bokap lo itu udah meninggal. Ya, dia udah tenang di alam sana. Tutup ya mulut lo. Bokap gue tuh masih hidup, gue gak terima kalau bokap gue dikatain jin. Bokap gue belum mati! Bagus. Bagus, Luna. Ini adalah ayahmu. Bu, kenapa sih Kak Luna akhir-akhir ini sikapnya jadi aneh? Karena kakak kamu itu belum bisa kehilangan ayah. Jangan-jangan kakak kesurupan, Bu. Ibu sih udah minta tolong sama Bang Black supaya dia bisa membantu menyembuhkan Kak Luna. Dia bisa seperti sedia kala. Ya. Lur. Bokap lo udah meninggal. Dia orang baik. Bokap gue. Sini. Dia masih mau melindungi gue. Apa bokap lo ada di sini sekarang? Hmm? Dia nyakitin lo. Bokap gue gak akan pernah nyakitin gue! Lo, stop! Dia mungkin gak nyakitin lo sekarang. Tapi nanti dia pasti akan nyakitin lo. Ingat, Luna. Aku ini adalah ayahmu. Hentikan! Luna, hey, lo ini harus ikhlas. Bokap udah meninggal, dia udah tenang di sana. Ya? Pergi! Aku tidak akan pergi. Aku akan menghadapi kamu. Usir kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Hah? Kenapa kamu merasuki kita semua? Aku adalah Jin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Kenapa kamu mengganggu manusia? Aku memang sengaja melakukan ini karena aku benar-benar sangat ingin membalas dendam kepadamu, Blake! Dan aku ingin menjatuhkanmu, Blake! Aku tidak akan membiarkan itu terjadi.
musnahkan! Termasuk Viva. Jangan coba mengganggu Viva! Baiklah, Blek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan takut ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa rahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lah. Gimana nak Black? Insya Allah Bu, dia baik-baik saja. Saya janji besok saya kesini lagi untuk melihat keadaan dia ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak nak Black, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Luna benar-benar membaik ya. Saya mohon maaf Bu, jangan berterima kasih sama saya. Berterima kasihlah sama Allah, karena Allah yang menyembuhkannya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, alhamdulillah akhirnya kamu bangun juga nak. Luna sayang, kamu nggak boleh takut lagi ya, karena Black sudah mengusir jin jahat yang ngeganggu kamu. Luna, ibumu akan bisa merusak hubungan pertemanan kita, Luna. Pergi! Jangan kamu ganggu ibuku! Pergi! Karena aku yakin, kamu pasti mau bersekutu denganku. Luna, pergi kamu! Pergi! Jangan pernah kamu ganggu ibuku! Luna, bilang sama ibu kamu ngomong sama siapa, nak? Pergi! Pergi! Jangan ganggu ibuku! Pergi! Kalau sampai ibumu mati, berarti itu salah kamu, Luna. Oke. Aku bakalan tunduk padamu. Oke. Bagus, Luna. Kini, dia benar-benar sangat senang mendengarnya, Luna. Luna.